Assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan Sesbu Channel. Channel yang membahas tentang Playwood dan repair vinyl. Ini bosku, kali ini ya kita mau cek untuk pekerjaan orang repair dengan bahan yang baru. Ini tebalnya 2,4. Nah, seperti apa tingkat kesulitannya? Kita saksikan bersama-sama. Nah, ini untuk repair vinyl softcore-nya kebetulan barangnya itu 4x4 ya, 4x4 asalnya. Jadi menyesuaikan dengan barang sumbernya di 4x4, kita menggunakan mejanya juga di 4x4. Nah, 4x4 itu dari arah lebarnya, ini arah lebar ya, yang berlawanan dengan serat kayunya, ini namanya arah lebar. Arah lebarnya ini 127 cm. Kemudian untuk arah panjangnya itu juga 127 cm. Kalau arah memanjang, ini namanya arahnya itu searah dengan serat kayunya ya. Nah, jadi kita kadang-kadang salah memprediksinya itu kalau misalnya lebarnya itu lebih pendek dibandingkan sama panjangnya. Itu sebenarnya kalau untuk di playwood, karena ini nanti kan akan dipasang arah memanjang, namanya softcore ya, softcore itu disambung nanti kan, sebenarnya panjangnya itu di 8 feet, makanya kita arah lebar untuk softcore itu juga di 4x4 seperti ini ya. Nah, ini kita lihat ini untuk proses repairnya ya, masih ada cacat-cacat seperti lubang karena ada kulit kayunya, kemudian kulit kayu yang masih ada. Nah, ini biasa kita repair seperti repair yang lainnya. Nah, tinggal untuk ketebalannya ini berbeda sama kemarin-kemarin. Kalau kemarin tuh 2 mili, ini di 2,4 ya. Ini kita nggak boleh salah kebalik atau oh bener ya. Nah, jadi biar kelihatan untuk cacatnya itu seperti begini ya. Ini yang cacat kulitnya akan di-repair, nanti disambung jadinya. Nah, menyambungnya juga searah serat. Sambungannya belum ya? Oh, yang di bawah ya, betul, untuk menghilangkan kulit kayu ini ya. Ini perbedaannya kan, kalau kita mau maksain sini dipotongkan sampai sini, nanti sini masih yang kulit kayunya ini masih nambah lagi, jadi langsung ditutup ini bosku. Nah, nanti akan diikuti garis potongnya itu. Nah, ini agak ulet ini karena agak tebel, tapi lebih tebel lagi ada 3 mili kalau mau. Nah, ini kan ini sudah dipisahkan ya, yang seperti ini cacatnya, nanti kita pakainya yang enggak ada cacat ya untuk nambal. Ini kelihatan dengan apa, dengan biasanya itu ini enggak apa-apa ini karena ketutup, tapi ini kan nanti enggak lengket. Ini kulit ya, ini kulit kayu, ini kalau diraba akan beda ya sama bagian yang lainnya. Nah, yang lainnya ini rata ya, flat ini, tapi kalau yang bagian kulitnya ini pasti agak melendung tipis, makanya ini harus direpair supaya rata kayak seperti ini. Nah, tadi karena ini terlalu banyak, terlalu lebar ya untuk cacatnya, ada kulit kayu sama lubangnya itu, makanya langsung ini digantikan dengan yang bagus sekalian.
ini biasa untuk tambalan, tapi yang rata ya. Itu. Nah, ini yang tadi sini ini cacat, sini enggak cacat, yang sini dipakai untuk menambal. Nah, tambalannya juga sama aturan kemarin ya, kalau di tengah bentuknya daun. Nah, ini di tengah nih, jadi bentuknya daun. Itu. Itu yang di pinggir, bentuknya segitiga. Kita manfaatin bekas sisa yang dibuang tadi ya. Jadi ini masih bisa dimanfaatkan untuk tambalan. Bagian yang rata itu bisa untuk menambal. Cacat yang lebih kecil lagi bisa dimanfaatkan. Jadi enggak banyak buang. Nah, yang sana juga kita cek nih masih bisa apa enggak. Kalau masih bisa, kita pakai. Nah, yang samping ujung itu masih bisa digunakan untuk menambal. Terlalu bersemangat, Bu. Tuh ya, karena enggak ada kulitnya dibuat menambal apa. Nah, jadi barang yang kita mau buang tadi masih bisa dimanfaatkan, ternyata yang terbuang cuma seperti ini. Ini ketentuannya kalau seperti ini pun masih bisa lagi dimanfaatkan untuk tambalan yang lebih kecil lagi, Bos. Ini ukurannya juga sudah dipaskan di sini ya. Ini 127 plus minusnya ya di 1 cm, 128 juga boleh, di 126 juga boleh. Jadi asal jangan lewat sampai 125 ke bawah. Kelengketan kantipnya juga kita perhitungkan ya, itu paling enggak kan ada lubang 4 ya, 4 lubang itu ya sekitar 10 cm kita pakai. Ini tambalan yang ada di bagian pinggir ya, pinggir luruskan dulu supaya dapat kelurusannya, lalu ambil seperti itu. Ini bedanya yang di pinggir sama di ujung, enggak pinggir ya, jadi ada tempat untuk pegangannya ini biar enggak copot. Nah, jadi ini yang digantikan. Kenapa kok digantikan sampai yang panjang? Supaya untuk kekuatannya ada. Nah, masukkan lagi. Untuk tingkat kesulitannya di tebel shortcore 2,4 ini berbeda dengan yang 2,0 2,4, itu agak tebel, jadi motongnya kadang-kadang dekatnya kayak begini. Ya, masih mau ditambal-tambal. Tambalan yang ada di tengah ini sudah dibentuk seperti daun. Daunnya itu posisinya lancip seperti ini ya, untuk nanti ngelengketkan. Kantipnya itu supaya lengket kuat, jadi bentuknya dikasih lancip. Ini sekitar ada 6 gantip, 4 bisa karena tambalannya agak besar. Empat aja cukup ya. Nah, ini ternyata 4 sudah kuat. Ini seperti ini ya. Ini di apa namanya, apa dikebat-kebat kan.
Wah, sop bahasanya dikebat-kebatkan. Dikebatnya apa? Ini kalau di diempas-empas kan gini ya, ini nggak apa-apa, ini udah bagus ini tampilannya. Udah sering masuk TV ini bosku. Ya Bu ya? Nah ini yang baru lagi ya, posisinya sama seperti yang tadi ya, untuk proses-prosesnya kita nyari yang masih bagus yang sebelah mana. Perbandingan antara bagus itu 70-30, kita pilih yang 70 nya itu masih bagus, bisa dipakai, diselingi sama barang yang lainnya lagi, disambung jadi bagus. Seperti itu jadinya untuk menghematan bahan bakunya. Oke bosku, sekian dulu untuk pembahasan repair thinner shotcore dengan ketebalan 2,4 mili, lebar dan panjangnya itu 4x4 feet. Kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih.